Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang baru menemukan channel ini, salam kenal. Di sini saya hanya ingin share tentang kegiatan saya di dapur, memasak makanan untuk keluarga kecil saya. Kali ini saya akan membuat puding sutra buah. Langsung saja video saya mulai dari sini. Siapkan satu bungkus agar plain, satu kaleng kental manis, ...60 gram gula pasir, dan 1500 ml air. Aduk-aduk dahulu. Kemudian masak di kompor sampai mendidih. Setelah mendidih, hilangkan dulu uap panasnya, kemudian tuang ke wadah. Saya pakai cup ukuran 150 ml, cukup 3/4 saja ya isinya. Sementara menunggu mengeras, saya akan siapkan dahulu buah-buahan. Di sini saya pakai kiwi, mangga, stroberi, jeruk, dan anggur. Untuk anggur dipotong menjadi bentuk seperti ini. Potongnya zigzag, bisa lihat ya teman-teman di videonya. Lanjut siapkan selasi, rendam dulu dengan air. Sekarang beralih ke puding sutranya. Setelah cukup mengeras, beri topping buah. Teman-teman di sini bebas dalam mengatur posisi buah-buahannya. Yang penting tampilan menjadi cantik. Setelah selesai semua, beri dengan selasi sedikit. Sisihkan dahulu. Sekarang ambil satu bungkus jelly leci, 70 gram gula pasir, 700 ml air. Aduk, kemudian masak. Setelah mendidih, matikan api kompor. Setelah tidak terlalu panas, boleh dituang ke cup. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba.